Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, dua bangunan lingkungan di Universitas Sulawesi Barat di Majene, Sulawesi Barat terbakar. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat hingga bangunan kantor sekretariat habis terbakar. Dalam video amatir yang direkam warga, dua bangunan yang berada di kawasan kampus Universitas Sulawesi Barat atau UNSULBAR ludes terbakar. Kepulan asap dan api langsung membakar bangunan sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan BEM Fakultas Teknik ini. Peristiwa membuat mahasiswa panik dan berhamburan setelah mengetahui sekretariat mereka ludes terbakar. Satu unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran mengatakan upaya pemadaman yang dilakukan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini ada dari anak-anak mahasiswa, secret dari mahasiswa dua bangunan yang di mana itu tempatnya itu yang mudah menyala, barang-barang yang mudah menyala. Untuk dugaan sementara, Pak? Dugaannya sementara diduga penyebab pastinya belum diketahui, tapi dugaan karena arus pendek listrik.